بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ. نعم، ما شاء الله، كيف حالك؟ الحمد لله أستاذ، أنا بخير أستاذ. نعم، ما شاء الله. نبدأ إذن، كita mulai ya. إن شاء الله. تفضل أستاذ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira. طيب الآن إن شاء الله نواصل قسم ب تفهم. طيب تفهم مئة طيب. طيب ثانيا الآن، ثانيا نجيب إن شاء الله. الآن من أراد أن يبدأ يعني أن يدخل الجنة، من أراد أن يدخل الجنة في منزلته خلاص. نعم، الذي لم يجيب بالأمس. نعم، نبدأ بأمي تقدير. تفضلي، حاضر أم لا؟ أوكي، لم يأتي. أوكي، مطيئة. نعم أستاذ. مطيئة تفضلي. من نعم، رقم ثاني. نعم تفضلي. رقم ثاني، رقم ثاني. تأمل المثال ثم كون جملا على غراره مستعينا بالعبارات الآتية. contohnya من أراد أن يخرج فليخرج. suruh buat mirip ini. نعم. من أراد أن يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا. نعم، بزيادة فا فليعمل بزيادة فا ولام الأمر فليعمل. أوكي. الثاني من أراد أن يعرف أن يعرف الأخبار فليقرأ الصحف ويسمع الإذاعة. Wayasma al ida'ata au wayasma'il, boleh kalau ini kan sukun ya, sukun ketemu sukun jadi kasrah. Wayasma'il ida'ata. Oke. Okay. Al-thalith man arada an yajlisa fi
isofil awal fil masjid falyadhhab mubakkiran. Arabi man arada an yas'alani su'alan falyas'alni ba'dan tihair darsi. Al-Khamis man arada an yadhhaba ilal mustashfa falyakhudh waraqatan minal mudir. Al-Sadis man arada an yanjaha bi taqdiri mumtazin falyajtahid laila nahar. Oke, laila naharin. Oke. Asabi. Man arada an yafhamal islam fahman jayyidan falyata'allamil lughatal arabiyyah. Ini yang keenam di sini, yang keenam. Asadis man arada an yanjaha bi taqdiri mumtazin falyajtahid laila nahara. Laila nahara di sini diterangkan mabni alal fathah al juz'ain, seperti kata sobaha masa'a, jadi siang malam. Sobaha masa'a ini mabni ala juz'ain, udah pasangan sobaha masa'a. Nah, sip. Asamin man arada an yahtarimahun nasa yahfal yahtarimhum. Man arada an adat syaratnya ya, wa syarta wal wa jawabahu ya, kemudian tentukan syarat dan jawabnya, maksudnya fiil syarat dan jawabnya ya, fi kulli jumlatin mimma yati, pada setiap kalimat berikut. Dha khattan wahidan tahta adati syarti, satu garis di bawah adat syarat. Wa khattain, dua garis di bawah apa syaratnya. Wasalasata khututin, dan tiga garis di bawah jawab syarat, tahta jawabi syarti. Wa idza kana al jawabu muqtarinan bil fa fadhkuris sabab, apabila jawab syaratnya itu ada fa-nya, sebutkan alasannya. Fadhkur as sababa, karena sukun ketemu sukun, fadhkuris sababa. Naam, al-an ma'a Atika. Atika. Atika mau jawab? Umu takbir, tafadhali. Naam, Ustaz. Naam, tafadhali. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Allah ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Man adat syarat. Oke. Okay. Satu oke. Okay. Man adat syarat. Ma ya tak yataki yataki fi'il syarat. Oke. Okay. Ya ja'al jauh syarat. Aywa. Oke. Okay. Suma qala ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, in yakum iyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain.
Ain ada tu syarti. Okey. In adat syarat. Yakun fi'il syarat. Ye. Yaglibu jawab syarat. Masya Allah. Oke. Asani. Qala ta'ala, Allah berfirman, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Man huruf syarat, adat syarat. Tatawa'a fi'il syarat. Fahuwa jawab syarat. Oke. Cuma. Qala alaihi salatu wassalam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man adraka rak'atan min salati faqad adraka salata. Man adat syarat, adraka fi'il syarat, faqad huruf faqad jawab syarat. Ya, kenapa ada faknya di mana? Karena diawali dengan kod. Kalau yang atas tadi kenapa ada faknya? Bahwa khairun. Karena diawali dengan isim isar. Isim domir. Isim domir. Ya, jumlah ismiyah. Oke, okay, huwa. Oke, okay. Nah, paham misal? Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala alainas silaha falaisa minna. Man adat syarat, hamala fi'il syarat, falaisa falaisa jawab syarat. Oke. Kenapa pakai fa? Karena diawali dengan laisa. Oke. Nah. Oke, Mas. Sabian. Qala sallallahu alaihi wasallam. Sadisan. Sadisan itu 6. Sadisan 7. Sadisan. Qala alaihi salatu wassalam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Man adat syarat, kutila fi'il syarat, fahuwa jawab syarat. Limada muktarin bifa? Karena diawali dengan jumlah ismiyah. Oke. Cuma? As-sabi. Qala alaihi salatu wassalam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ato'ani faqad ato'allah. Man ada syarat, ato'ani fi'il syarat, faqad jawab syarat. Ya, faqad ato'allah. Dimada muktarin bifa? Karena diawali dengan kod. Oke. Ada lagi?
Wa man asoni fakud asallah. Man ada syarat. Man aso. Man ada syarat. Fakud jawab syarat. Iya. Pilih syarat aso. Pilih syaratnya aso. Pilih syarat. Nah. Wa man yuti'il amiro fakud ato ani. Man adat syarat yuti fi'il syarat fakud ato ani. Fakud ato ani jawab syarat. Gimana? Bifa. Karena diawali dengan kod. Oke, sama. Wa man ya'sil amiru fakud asoni. Man ada syarat yang si fi'il syarat fakod asoni jawab syarat. Oke, okay. Mada makuparin bifa masbuk bikod. Oke. Okay. Asamin. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min ahadi syajarati fala yaqrubna. Man adat syarat akala fi'il syarat fala yaqrubna jawab syarat. Fala yaqrubna jawab syarat. Bakitam rakam. Naam yakfi ahsanti. Syukran ala hadhihi al-musyarakah at-thayyibah. Oke, al-an. Jazakallahu khair. Naam barakallahu fiik. Naam Sayyidah Pinky Wasiri. Naam Ustaz. Qala. Qala. Qala alaihi salatu wassalam, man kana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yaqul khairan aw liyasmut. Mm-hmm. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Ada tu syarat man. Oke. Fil syarat karena. Oke. Jawab syarat fal yakul. Oke, okay. Kenapa pakai fa? Lima da muktarin. Fal yakul lamul amr. Ya, naam tolab. Oke, okay, terus. Ada lagi? Ini. Liyasmut. Au liyasmut. Au liyasmut. Okay. Nah, di sini liyasmut apa? Ini karena ada au-nya itu ya. Nah, di sini enggak usah pakai fa lagi karena maktub ya. Yeah. Maktub. Jadi liyasmut, fal yakul khairan aw liyasmut. Jadi fal yakul wa liyasmut, fal yakul khairan aw liyasmut. Jadi liyasmut juga apa? Jawab syarat. Nah, jadi hukum dia ya berfa' juga sebetulnya ya. Tapi karena udah disebut ini maktub ya, karena ada aw-nya sudah maktub. Oke, fal yakul khairan aw liyasmut. Jadi kita mencukupkan dengan fa yang pertama. Fal yakul khairan aw liyasmut. Nah, oke, ini kembali normal. Liyasmut li lamul amr. Amr. Berubah jadi sukun gini, enggak berubah jadi sukun gini karena fa-nya sudah di depan. Sudah ditaruh fa lagi. Nah. Oh iya. Oke.
Qala alaihi salatu salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika afu al imani. Barang siapa melihat kalian melihat gitu ya. Barang siapa di antara kalian melihat, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan lisannya. Kalau suka, dengan hatinya, dan itu selemah-lemah. Namanya iman. Man, ada tuh syarat. Doa, fil syarat. Falyaghayyir. Falyaghayyir. Jawab syarat. Lamul amr. Oke. Lalu fa'in itu huruf syarat. Lam yastati' fil syarat. Ada lam ya. Dia walaupun enggak ada apa namanya? Ini walaupun enggak ada innya tetap majzum karena ada lamnya ya. Oke, tapi dianggap terpengaruh oleh in juga. Oke, in lam yastati. Oke, ini lam yastati. Yastati. Fi'il syarat. Mana? Fabi lisanihi apa? Fabi lisanihi. Fabi lisanihi. Jumlah ismiyah ya. Lisan ya. Oke, makanya ini kan bi-nya jangan ya, jadi bi-nya enggak berpengaruh ya, dilihat lisannya. Oke. Ismiyah, makanya fa'il lisanihi. Fa'in ada syarat, lam yastati fi'il syarat, fa bi qalbihi jawab syarat. Oke. Ya. Nah, di sini fal yughayyirhu fa in lam yastati fa bi lisanihi, ini bisa karena isimnya atau karena apa? Kolab asalnya fal yughayyir, ada yughayyir juga. Jadi fal yughayyir bi lisanihi. Fal yughayyir. Jadi ini fa in lam yastati fal yughayyir bi lisanihi, fa in lam yastati fal yughayyir bi qalbihi. Jadi termasuk kategori tolab yang tolabnya muqaddar. Nah, karena sama dengan yang di atas fal yughayyir bi yadihi. Nah, jadi enggak usah diulang lagi ya, Ustaz. Iya, nah. Ini agak susah ini. Jadi kemungkinan karena lisanihi yang dilihatnya atau fi'il yang mahdhuf. Nah, fal fa'il lam yastati fal yughayyir bi lisanihi. Jadi setelah fa itu harusnya ada amar yughayyir sebagaimana di atas. Fa'il lam yastati fal yughayyir bi qalbihi. Nah, oke. Barakallahu fiik. Terus wah ini ahli syair. Qala mutanabbi. Qala mutanabbi faman yaku dha famin murrin maridin. Barang siapa yang memiliki mulut apa ini? Murid sakit gitu. Barang siapa yang memiliki apa namanya mulut yang sakit, barang siapa yang
memiliki mulut yang sakit, yang pahit. Yajidu. Yajid. Marwan. Bihil ma'a az-zulala. Zulala, oke. Okay. Maka disakit dan mulutnya apa namanya? Sakit mulut pahit, maka dia mendapati air yang air pahit. Air yang tawar juga jadi pahit. Jadi yang salah airnya atau mulutnya? Mulutnya. Ya karena sakit. Iya, karena sakit. Yang kalau sakit mulutnya pahit. Ya kayak COVID. Iya, jadi susah makan. Nah, ini jadi paman ya kuza famin murrin maridin. Bisa siapa yang punya mulut pahit karena sakit gitu ya. Yajid murron bihil ma'a azulala. Jadi ya dia akan merasakan pahit walaupun dia minum air yang tawar, bukan air yang salah. Mulutnya yang sakit. Ada syaratnya man. Ya. Yaku fil syarat. Ini kenapa dibuang? Asalnya apa ini? Paman ya? Yakun. Yakunnya dibuang. Boleh di sini ya. Karena di belakangnya bukan alif lam. Karena setelah yakunnya bukan alif lam. Kalau alif lam maka nggak boleh, halus. Tidak boleh dibuang nya, nun sukunnya. Oke. Paman yaku da famin murin, terus mana anunya? Jawab syarat. Yajid. Oke. Masya Allah. Ya, dan sudah bisa ya dikit-dikit kita mengidentifikasi ayat, hadis. Ini kan contoh-contohnya hadis sama ayat, ya enggak? Iya. Syair juga dikit-dikit lah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Faman yakuda famin murrin maridi. Maridin yajid murran bihil ma'azulala. Nah. Oke. Huna. Yaku. Coba baca. Yaku. Yaku. Apa ini sama dengan ya Ustaz? Yusawi yakun. Yajuzu. Yusawi yakun. Yajuzu. Hadfu. Nuni yakun. Takun. Akun. Nakun. Al-majzumat. Ya, jadi boleh kalau dia majzum. Yakun itu kalau dia majzum boleh disensor nunnya. Jadi tinggal yaku. Yaku, aku, taku. Ya. Oke, boleh. Artinya apa ini Ustaz? Jadi kun fayakun gitu ya. Kun fayakun. Nah. Kun rojulan, jadilah laki-laki, gitu ya. Nah, kun suja'an, jadilah pemberani, gitu ya. Oke, jadi kalau majzum karena lam ke, majzum karena in ke, atau karena man, boleh disensor nunnya ya, dibuang dengan syarat itu salah satunya nggak berhadapan dengan alif lam. Contohnya lam yakunil ladzina kafaru ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Ini harus ada nunnya nih, enggak boleh dibuang. Kenapa ada alif lamnya? Alladzi lam yakun. Oke ya. Walam aku bagi ya. Tuh kisahnya. Maryam. Oke, terus Rabi'an hati asyrata amsilatin, berilah 10 contoh li syarti wal jawab, untuk syarat dan jawab, ala an yakuna al jawab fi kulli wahid minha ala nahwi tali ya. Jawabnya jumlah ismiyah, bisa fi'il talab yang amar, fi'il talab yang nahi, fi'il talab yang istifham, lan dan seterusnya. Oke. Man lam yusyarik. Naam. Sayyid Dimas, anta musyarik?
Said Dimas, anta musyarik am la? Mau ikutan jawab? Tasmaun? Saya dengar enggak? Mau ikut jawab boleh? Syauki, Syauki. Barakallahu fiik, mustami'. Naam. Ahlan wa sahlan. Oke, Sayyidah Karla, tafadhali. Nah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Man yuridu hadzal kitaba huwa indal mudiri. Man, apa? Man. Ada syarat. Man yuridu. Fi'il syarat. Yuridu. Terus jawab syaratnya huwa indal mudiri. Oke, huwa indal mudiri. Sekarang jawab syaratnya jumlah ismiyah harusnya ada apanya? Kan huwa indal mudiri. Oh ya, fa huwa indal mudiri. Man yuridu dalam kitab fa huwa indal mudiri. Fa huwa indal mudiri. Man yuridu apa pelan-pelan tu. Man yuridu benar. Gini atau gimana? Kalau dia majzum harus dibuang apa? Huruf ilahnya. Jadi Pak man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu kan ada man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi man yurid hadzal kitab fahuwa indal mudiri. Pak, pakai Pak. Pak. Oke. Fahuwa indah. Oke. Cuma yang dengan lamul amr. Amar. Oke. Man aroda an yadkhulul fasla. Fasli. Fal yakhus al miftaha indal mudarisi. Oke, ya. Fal yakhus. Al-mudarris. Sekarang nahi. Manja muta akhirun ya Ustaz. Fala yadkhul fasli fasla. Fala yadkhulil fasla. Oke. Fala yadkhulil fasla. Oke. Cuma istifham. Istifham. Is sa'alni al-mudarisu anka madza Mada akullahu. Pama gimana? In is'alni al-mudarisu anka itu termasuk enggak Ustaz ya. In sa'alani. Sip, in sa'alani al-mudarisu anka madza aku aqulu lahu itu. Oke, in sa'alani al-mudarrisu anka
Maza. Istifham. Istifham dikasih apa nih? Maza. Ya, pamada. 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 Akulu. Akulu lahu. Oke. Sekarang lan. Berarti harus fi'il mudhari dong. Terus harus ada fa-nya karena lan. Naam. Mahma taquli. Mahma taqul. Di falan usaddiqoka. Oke, falan usaddiqoka. Oke. Diqoka. Oke. Tidak percaya. Nah. Sekarang pakai makna fiyah. Makna fiyah. Makna fiyah. Apa ya Ustaz ya? Mah, mah mata kuli fama tidak percaya mah mata kuli ya? Boleh gak apa-apa mah mata kuli fama maka saya tidak akan percaya padamu gimana Ustaz? Sama ya mah mata kuli fama Fama usod dikka. Fama usod dikka. Oke. Fama usod dikka. Langsung aja ya. Fama usod dikka. Oke. Terus. Ada sofa. Into. Intuzirni intazurni intazurni saufa azurka ya fa saufa fa saufa ya fa saufa azur azur azurka saufa naam ingat kalau setelah apa namanya setelah saufa apa harus di jazm atau fi mahal di jazm coba dilihat lagi setelah saufa apa harus di jazm atau fi mahal di jazm coba lihat contoh-contoh di atas tentang saufa yang masuk ke dalam fi'il mudhari Iya enggak jazam Ustaz. Ya, jadi gimana? Azuruka. Nah, gimana? In tazurni fasaufa azuruka. Fasaufa azuruka. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah. Sin sama aja dengan saufa. Nah, tapi gantilah kalimatnya. Intasafar fa intusafir intusafir fa sa usafiru. Naam. Naam. Terus fi'il jamid. Fi'il jamid, fi'il jamid. Seperti laisa, bisa, ni'ma. Laisa lah, pakai laisa coba. Jawab syaratnya laisa. Intakun musta'ajilan. Musta'ajilan, intakun musta'ajilan. Musta'ajilan, lastu musta'ajilan. Falastu. Oh iya. Falastu. Falastu musta'ajilan. Nah, Masya Allah. Al-an, kod. Waman tuti illahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Waman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima.
Masya Allah. Ahsanti syukran ala al-musyaraka al-tayyibah. Al-an khamisan adkhil kullan min adawati syarti al-atiyati fi jumlatin mufidah. Masukkan setiap adat dari adat-adat syarat ini, berikut ini pada kalimat yang sempurna. Ada in, ada man, ada ma, ada mahma, ada mata, ada aina, ada ayya. Naam. Sayyid Harry, hadir. Ya, Sayyid Harry, hadir. Masih nyimak dulu, Sat. Masih bingung, Sat. Lama. Ya, PPKN atau PPKM? Sudah selesai belum PPKM? Ahlan wa sahlan, lah, Pak. Barakallahu fiik. Insyaallah gampang. Baik. Naam, barakallahu fiik. Naam, akhi Firman Syah. In, man, ma. Fadal. Firman Syah. Naam, Ustaz. Naam. Yo, in. In yadrib as-sa'iku al-hisana yata'allam. In yadrib al-mada as-sa'iku al-hisana yata'allam. Oke, okay? Apabila si pengendali kuda itu memukul kuda, kudanya yata'allam kesakitan. Oke, okay? Man. Man. Oke. Siapa yang makan kenyang? Gimana? Siapa yang makan dia kenyang? Mana? Pakai fi'il mudhari aja semuanya. Gimana? Fi'il mudhari gimana? Man? Man yakul, Ustaz. Ya. Man yakul? Kenyang. Kenyang mana kenyang? Man yakul? Kenyang. Syabi'a yashba'u. Gimana? Man yakul? Yashba'. Aywa. Man yakul? Yashba'. Siapa yang menikah dia senang. Gimana? Senangnya pakai anu aja. Yap, anu, farihaya frohu. Mana? Siapa yang akan menikah dia akan senang. Gimana? Man? Yata zawaj. Yata zawaj. Apa gembira? Yep. Happy. Yap? Yap, ya Fro. Oke. Nanti kalau masih Syahrul Asal bulan madu, kalau sudah Syahrul Basal bulan bawang, ya gembiranya kurang-kurang dikit ya. Baju dalamnya apis. Man ya tazawaj ya Fro. Nah, oke. Sekarang Ma. Oke, Firman Syah, Tio. Jaringan. Oke, Fadl Man Yusir, Akhi Heri, Saha, Said Heri, Ma. Ma Tashrob, Ashrob, Sat. Ma Ashrob, Ma Tashrob, Ashrob. Boleh, Naam. Mahma. Bagaimanapun. Bagaimanapun kamu miskin, aku enggak akan ninggalkan kamu. Bagaimana miskin, bagaimana semiskin-miskinnya kamu gitu ya.
walaupun miskin, sebagaimanapun miskinnya kamu, aku enggak akan ninggalkan kamu. Wah, gimana itu? Mahma? Oke, pelan-pelan. Mahma, kamu miskin, gimana? Mahma? Yuk, sama-sama. Mahma, takun? Takun. Apa, miskin? Miskin? Fakir. Hah? Mahma takun? Fakir? Fakiron atau fakirun? Ini khobar kana. Isim fakiron. Fakiron. Mau bagaimanapun kamu miskinnya, gitu ya. Mahma takun fakiron, bagaimana kamu jadi orang miskin, aku tidak akan meninggalkanmu. Gimana? Sama. Mana aja tidak akan pakai falaisa. Boleh mau falas tu tari kakak boleh pakai lan. Contohnya falan. Aku enggak akan meninggalkan kamu fa. Falan. Tarokaya truku. Gimana? Falan atrok. Falan. Mahma takun fakiran falan atrukaka. Sebagaimanapun kamu jadi orang miskin, falan atrukaka ya akhi, gitu ya. Nah. Oh, diganti fasa uqabilnya bisa Ustaz. Saya akan fasa menjadi mamu. Akbal. Boleh, boleh. Nah. Fasa akbal. Ya, fasa uqabilnya. Nah, perempuan yang sangat masya Allah. Nah, walaupun calonnya miskin, dia akan nerima. Mahma takun fakiran fasaufa akba fasaufa akbaluka. Masya Allah, mungkin soleh ya laginya. Fasaufa akbaluka. Jarang sih yang gitu, jarang ya. Nah, terus mata. Nah. Oke, mata. Mata tahdur ahdur. Mata tahdur ahdur, kapan kamu hadir saya hadir. Oke, okay. Aina. Aina tadrus adrus. Aina tadrus adrus. Adrus. Aya. Aya kita bin tashtari astari. Aya kita bin tashtari astari, boleh. Makanan apa yang kamu makan, saya ikut makan. Ayatu amin takul, akul. Boleh. Ayatu amin takul, akul. Oke, masya Allah. Nah, ini nanti kalau kita sering praktekkan ini, kita tertata. Kita ngomongnya sesuai kaidah. Kita ngomongnya sesuai kaidah. Nah, hasbal qawaid wa dhawabit. Pokoknya diingat, kalau pakai laisa, kita mau pakai qad, kita pakai sofa, kita pakai sa, atau kita setelah itu mau jumlah ismiyah. Nah, itu jadi masya Allah. Ini orang ini masya Allah. Ngomongnya dipikir dulu ini. Nah, karena dia pakai sa dulu kalau qad. Oke. Okay. Al-an, kam marratin qulta li hadha? Kam marratin qulta li hadha? Sudah banyak kali saya kamu ngomong sama mengatakan itu kepadaku seperti ini ya. Hadihi kam khabariyah. Nah. Ke hadihi kam al khabariyah. Hadihi kam al khabariyah. Kam di sini khabariyah ya. Naam. Wa ma'naha kathir. Ya udah banyak kali. Banyak kali kamu mengatakan itu kepadaku yang seperti ini. Fa ma'nal jumlah qulta liha kada marratin kithiratan.
kamu itu udah ngomong ke saya seperti ini berkali-kali. Sebanyak. Gitu ya. Ini maknanya. Kul tadi hada marratin kisiratan. Kamu telah ngomong sama saya dengan seperti apa namanya? Semacam ini udah berkali-kali gitu ya. Kam marratin kul tadi hada. Gitu ya. Naam. Nadkur ba'dhu ahkamiha, kita akan sebutkan beberapa hukum apa namanya? Ahkam, hukum-hukum yang berhubungan dengan kam ini ya. Yang pertama, arafta anna kam al-istifhamiyah. Anda sudah mengetahui bahwa kam itu adalah istifhamiyah ya, sudah kita pelajari. Tamyizuha mansubun, tamyiznya adalah mansub. Contoh, nahu kam kitaban indaka, kam kitaban indaka, berapa jumlah buku yang engkau miliki atau yang ada bersamamu, kam kitaban indaka ya, kam kitaban indaka, ini yang udah sering kita pakai. Nah, ya, kam kitaban indaka, ini kam di sini setelahnya apa, man mansub, kam kitaban. Ini berarti apaan? Berarti ini istifhamiyah. Istifham, istifhamiyah. Oke. Yang kedua, wayajuzu, bisa majrur ya, wayajuzu jaru, dan boleh dijarkan, ida jurrat kam biharfi jarrin. Boleh aja si kitabnya jadi majrur. Si kitabnya jadi majrur boleh, enggak apa-apa. Apabila si kam ini diawali oleh huruf jar. Contoh, nahu bikam rialan boleh. Bikam rialin boleh, ya. Bikam rialan hadzal qalamu? Na'am, bikam rialan hadzal qalamu? Ini lebih banyak. Bikam rialan, jadi pemakaian bi-nya enggak ngefek walaupun dikasih bi, apa namanya, tetap rialan, tapi nanti juga bisa berpengaruh bi-nya sehingga rialnya tamyiznya jadi majrur. Bikam rialin hadzal qalamu, tetap saja kita akan tahu kam di sini berarti istifhamiyah ya, karena ada bi-nya. Nah. Oke. Oke. Tuma amma tamyizu kam al-khabariyah fayajibu jarruhu. Nah, dicatat. Amma tamyizu kam al-khabariyah, tamyiznya kam khabariyah itu harus majrur. Yajibu jarruhu, harus majrur. Nahu kam najmin fis sama. Kam najmin fis sama. Kam najmin fis sama. Apa? Betapa banyaknya bintang-bintang di langit. Betapa banyaknya bintang di langit. Itu maksudnya ya. Jadi bukan berapa bintang di langit, tapi banyak banget. Gitu ya. Jadi ini adalah khobariyah. Kam najmin fis sama. Kalau kita kam najman, nah itu berarti pertanyaan. Kam najman fis sama. Kam najman fis sama. Jadi suara menentukan juga. Ya, intonasi. Nah, kam najmin fis sama, betapa banyaknya bintang di langit, gitu ya. Kam najmin fis sama. Oke. Waqad yujarru, waqad yujarru bimin nahwu qawlihi ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Ya, boleh juga ininya tamyiznya majrur karena kita tambahin setelah kamnya itu huruf jar, min. Ya, jadi setelah kam kita tambah huruf jar. Kam min gitu ya. Kam min fi'atin. Jadi bukan pertanyaan tapi khabariyah.
Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar. Ya, betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya, jadi setelah kam kita tambah min. Jadi nampak sekali majrurnya, ya, fi'atinnya. Naam. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, tsanian tamyizu kam al-istifhamiyah. Naam. Tamyizu kam al-istifhamiyah. Mufradun. Ini catat ya. Jadi tamyiznya kalau kam istifhamiyah itu tamyiznya mufrad. Amma tamyizu kam al-khabariyah fa mufradun aw jam'un. Tapi kalau untuk kamnya khabariyah dia tamyiznya boleh mufrad, boleh jama'. Boleh mufrad, boleh jama'. Tapi kalau khabariyah kalau istifhamiyah berapa jumlah murid kam taliban harus apa? Harus mufrad. Berapa jumlah mobil yang kamu miliki? Kam sayyaratan indaka. Berapa dosa yang kamu lakukan hari ini? Kam dzamban irtakabta al-yauma, gitu ya. Mufrad. Kalau kita pertanyaan. Tapi kalau kita pernyataan, khobar ya, khobariyah, betapa banyaknya dosa yang telah kulakukan hari ini. Ya, tidak. Kam dzunubin. Boleh. Kam zamban boleh. Ada minnya. Kam min dambin irtakabtu al-yaum. Berapa banyaknya dosa-dosa yang aku lakukan hari ini. Ya. Jadi majrur ya. Nah, majrurnya boleh dikasih min. Kam min dambin. Nah, dambinnya boleh jamak, boleh mufrad. Nah, contoh. Nahu. Kam kitabin qara'tu. Kam kitabin qara'tu. Walakin la afham, gitu ya. Kam kitabin qara'tu walakinni lam afham syai'an. Betapa banyak buku yang aku baca tapi aku enggak paham apa-apa. Ya. Kam kitabin qara'tu. Naam. Terus kam kutubin, lihat kitab mufrad ya, tamyiz di sini majrur mufrad. Tapi kalau kam kutubin tamyiznya jamak ya dan dia majrur kan udah dijelaskan bahwa kalau kam khobariyah tamyiznya harus majrur. Oke. Okay? Nah, di sini dikatakan wal ifradu aktsaru wa ablaghu, menggunakan tamyiz yang mufrad lebih banyak dipakai dan lebih mendalam maknanya. Ya. Naam, lebih banyak. Tapi enggak salah kalau kita mau pakai jamak, enggak salah. Naam, laisa bi khata'in. Naam. Unduru di sini ada anu ya. Diagram kam dibagi dua, munqasim ala qismain au ila qismain, kam al-istifhamiyah. Misal, kam kitaban indaka. Lihat. Harus mufrad, mufrad, ya. Nah, boleh majrur di sini, boleh majrur kalau kita kasih bi. Nah, oke. Okay. Terus kam al khobariyah, kam al khobariyah. Perhatikan kam kitabin setelahnya harus apa? Majrur. Ya, setelahnya harus majrur. Nah, setelahnya ini tamyiznya ya. Kalau di sini tamyiznya mansub, di sini tamyiznya majrur. Oke. Nah, kalau si istifhamiyah wajib mufrad, kalau di sini boleh mufrad, boleh juga jamak. Kam kutubin, gitu ya. Boleh. Nah, di sini boleh setelah kam ditambah huruf jar, kam min kitabin indaka, boleh. Nah, di sini juga sebetulnya boleh ditambah bi tadi. Nah, ya. Jadi bedanya apa?
kam itu kalau mau dikasih huruf jar setelahnya kam min gitu ya. Kalau khobariyah, kalau istifhamiyah kita kasih mau kasih huruf jar itu dari depan ya. Nah, bikam gitu supaya beda. Nah, salah satu cirinya kalau bi habis itu kam gitu ya. Katakanlah ada huruf jar kemudian kam, maka itu diidentifikasi kam di situ apa namanya kam istifhamiyah. Tetapi kalau setelah kam itu huruf jarnya setelah kam bisa diidentifikasi dia itu kamnya khobariyah. Kam min fi'atin qalilatin. Nah. Oke, azunnu al-amra wadih. Ini kan udah pernah kita jelaskan ya. Alisa kadari lebih nempel ya. Udah pernah kita singgung dikit-dikit. Alisa kadari. Bala. Naam, al-an hawwil kam al-istifhamiyah fi ma yali ila kam al-khabariyah. Ya. Ila kam al-khabariyati, suruh merubah. Mengubah gitu ya. Kam istifhamiyah menjadi kam al-khabariyah. Di sini ada nomor satu. Kam rialan a'taitani. Berani, apa namanya, berapa rial kamu telah ngasih saya? Kayaknya cuma satu rial. Mintanya saya berbuat banyak. Masih dikit aja. Ya. Kam rialan a'taitani. Berapa rial kamu ngasih saya? Nah. Sip. Una. Ke. Lam. Al istifhamiyah. Nah, minta hadir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib. Naam, naam. Mada Anis? Mada Turid? Anis? Mada Turid? Fadhali? Tafadhal atau tafadhali? Silakan. Mutia Ustaz. Ini Anis angkat tangan maksudnya apa? Oh, Mutia. Oh, ada dua. Nah. Ya, fa-nya itu fa jawab syarat. Nah. Harfu jawab syarat. Nah, jadi jawab syarat ada yang harus pakai fa, ada yang enggak pakai fa. Pakai fa kalau ismiyah, sholat, kemudian setelahnya qad, kemudian apa namanya, lan, laisa, fi'il jamid, manafiyah, barakallahu fiik. Oke, sekarang kita lanjut ya. Siapa yang belum? Ummu Zalfa. Naam. Naam Ustaz. Ada nomor satu lagi Ustaz. Satu apa ya. Duanya? Ini. Kamrialan a'taitani diubah. Kamrialin a'taitani. Oke, pertanyaan lah intonasinya dirubah. Kamrialin a'taitani. Gitu. Terus. Kam qalibin ghabal yaum. Banyak sekali kan banyak murid-murid itu banyak yang enggak hadir. Kam talibin ghabal yaum. Ghabal yaum. Jangan nanya. Kam talibin ghabal yaum. Ini nanya apa marah, Pak? Terus. Kam sa'atin namta. Nimta. Kam sa'atin nimta. Walakin naka tanam daiman. Udah banyak sekali kamu tidur, tapi masih tidur terus.
Nah, tetapi masih ngantuk. Wa mazilta naksana. Dan kamu masih ngantuk. Wa mazilta naksana. Oke. Okay. Ahsanti. Al-an hawil kam al-khabariyah fil jumadil atiyah ila kam al-istifhamiyah. Sekarang kebalikannya. Kam khabariyah disulap menjadi kam istifhamiyah. Supaya bisa suruh membedakan. Ya, belajar mengidentifikasi. Naam, naam. Ana lagi, Ustaz. Oke, okay, kita yang lain siapa kembali ke pertama lagi? Sudah semua nih. Nah, barakallahu fiik. Nah, enggak apa-apa, tanggung, Naam. Fadal. Ummu Zalfa. Bolak-balik lah. Kambaban lil Masjidil Haram. Kambaban lil Masjidil Haram. Heeh. Kam min masjidan fi hadhil madinah. Kam min masjidin. Kam min masjidin boleh. Min masjidin ya boleh. Nanti min ditaruh di mana minnya? Di depan. Jadi gimana? Jadi harusnya di kam masjidin. Di kam masjidin fi hadzal madinah. Fi hadhil madinah. Boleh juga gimana? Boleh juga. Kam masjidan, minnya dibuang. Di kam masjidan juga kam, boleh. Iya. Oke, terus boleh lagi ya, Pak? Langsung. Tanpa min, gimana? Kam masjidan fi hadhil madinah. Ya, jadi ada berapa opsi? Tiga. Kam masjidan fi hadhil madinah. Bikam masjidin fi hadhil madinah. Bikam masjidan fi hadhil madinah. Oke. Okay. Ya. Nah. Oke. Okay. Kam dawain tatanawal. Kam dawain tatanawal itu pernyataannya khobaria. Udah banyak obat kamu makan, obat ini interaksi obat enggak deh. Kam dawain tatanawal. Nah, sekarang kita mau nanya, dirubah jadi pertanyaan, berapa obat kam dawaan tatanawal. Terus boleh gimana juga? Bikam dawain tatanawal. Boleh juga. Kam min dawain tatanawal. Kan bi terdepan binya. Bikam dawain. Tadi udah bikam. Oke, jangan pakai min lagi. Bikam dawain tatanawal. Boleh bikam dawain. Oke. Oh, ini ya, insyaallah. Bisa bedakan soal nanti kalau ketemu. Nah, kalau di teks zaman dulu kan sekarang aja ada tanda serunya bisa menolong kita. Ada tanda seru berarti apa? Khobaria. Bukan tanda tanya. Zaman dulu nggak ada tanda seru, tanda tanya titik koma aja nggak ada. Tata nawalu itu nggak ada komanya, nggak ada titiknya semua kalau zaman dulu. Nah, gimana bacanya itu kalau memang nggak paham bahasa Arab susah baca. Coba kalau nggak kasih titik tata nawalunya gimana bacanya? Set tuan. Nah. Oke. Okay. Ahsanti al-an. Nunabbih yunabbihul mudarris at-tullab li tanghim. Di sini katanya Pak Guru harus jelasin kepada para murid gini. At-tanghimul khasu bi kulli min kam al-istifhamiyah wa kam al-khabariyah. Jadi harus kita memperhatikan tanghim, intonasi. Intonasi khusus. Kalau kam istifhamiyah ya kayak nanya, kayak Jawa Barat gitu. Bagus. Ada suaranya, suara pertanyaan, ya. Intonasi pertanyaan. Sudah. Saya nah gitu ya. Jadi harus dibedakan, intonasinya sangat membantu. Salah intonasi ya berarti kita enggak menghayati apa yang kita ucapkan. Nah, oke. Okay. Orang memberi kabar, masa orang bertanya?
Ya, nah. Jadi tanwim al-khas bi kulli min kam al-istifhamiyah wa kam al-khabariyah. Jadi intonasinya beda. Nah. Kemudian perhatikan kalau mau mengidentifikasi untuk teks-teks modern, kalau ada tanda serunya berarti apa? Dia khobari, khobariyah. Kalau ada tanda tanyanya berarti istifhami. Iya. Kemudian di sini man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dhin. Siapa yang datang terlambat maka enggak boleh masuk sampai izin dulu. Huna hatta bimakna ila. Jadi hatta di sini bermakna ila, sampai atau hingga. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul ila an yasta'dhin, gitu ya. Siapa yang datang terlambat maka enggak boleh masuk hingga dia mohon izin atau minta izin dulu, jangan nyelundup nyelinap ya. Naam. Fadakhaltu hatta la ashghalaka. Fadakhaltu, saya masuk aja supaya hingga, nah, atau kalau di sini supaya ya, bukan ila, supaya agar tidak apa mengganggumu atau merepotkanmu atau menyibukkanmu ya. Hatta di sini huna hatta bimakna la mutta'lil. Di sini maknanya likai. Nah, li supaya gitu ya. Likai supaya, likai la ashgolaka. Jadi hatta itu bisa artinya harful ghoyah untuk menunjukkan apa namanya ujung, hingga, sampai, bisa juga untuk menjelaskan alasan, li, agar, supaya, gitu ya. Nah, saya belajar supaya saya naik kelas, supaya saya sukses. Ana ata'allam hatta anjah. Ana ata'allamu hatta anjah. Saya belajar sampai sukses, ya bisa juga sih ya, belajar terus. Tapi yang lebih tepat, saya belajar supaya sukses. Saya bekerja supaya apa, bisa makan. Ana a'mal hatta akul. Supaya makan. Nah, oke. Okay, seperti itu. Sip. Huna wa yakunul fi'lul mudhari'u ba'daha mansuban bi'an mudmara wujuban. Jadi fi'il mudhari' setelahnya ya. Lihat fi'il mudhari' setelahnya. Itu mansub ya. Lihat. Hatta yasta'zin. Ini mansubnya karena ada an yang terselubung. Ya. An mudmara. An terselubung. An yang harus disembunyikan. Ya. Jadi enggak usah diucapin. Hatta an yasta'zin enggak usah. Cukup hatta yasta'zin. Jadi di dalam hatta itu terkandung an. An mudmarah. Mudmarah itu yang apa, disembunyikan. Ya, tidak dinampakkan. Admaro yudmiru itu menyembunyikan. Ya. Atau apa, nyumputkan. Ya. Admaro yudmiru. Makanya ada kata domir. Domir itu kata ganti karena dia terselubung mengganti apa namanya, seperti itu ya. Baik. Iqra'il jumal. Iqra'il jumal al-atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut sambil ma'adabtil af'ali. Sambil memberi harokat. Nah, fi'il-fi'il al-waqi'ah yang ada. Setelah hatta. Ba'da hatta. Wa ta'yin makna hatta, dan tentukanlah makna hatta di sini ya, ta'lil atau apa, ila. Oke, perhatikan. Ajtahidu laila nahara, saya bersungguh-sungguh siang malam. Ajtahidu laila nahar hatta anjaha bitaqdiri mumtazin, hatta anjaha bitakdiri mumtazin. Ini waktu sudah mepet. Siapa yang mau saya Sayyidah Karla, tafadhal. Nah, tafadhal di Ustaz. Apa ini hatanya di sini? Hatanya supaya. Iya. Harokatnya belakangnya gimana? Anjahu, anjahi, anjaha.
hatta anjaha kah? Harus mansub Ustaz. Ya, hatta anjaha karena ada an-nya ya, an mutmarah. Di sini hatanya apa? Hatanya bermakna illa. Illa? Sampai sukses. Ya bisa juga, cuma kayaknya yang lebih tepat itu supaya. Oh, ya. Supaya ya. Agar. Oke. Okay. Nah, terus yang kedua, intadhir. Intadhir hatta atawaddo. Ini sampai Ustaz. Sampai. Okay. Ini barisnya atawaddo ya. Oke, okay. Terus. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu? Hatta yuhibba. Ya. Maknanya sampai. Illa. Oke. Terus? Waqala alaihi salawatu wassalamu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min milla miwalidihi wawaladihi wan nasi ajmain. Ini maknanya juga sampai Ustaz. Illa. Terus. Harajta minal baiti mubak. Harajtu minal baiti mubakkiran hatta la ata'akhara an mau'idi. Ya, anil mau'idi. Saya keluar rumah. Supaya saya tidak terlambat dari apa? Dari mau'id janji. Oh ya, janji ya. Jadi janji, waktu berjanji. Nah, mau'id. Naam. Ta'lil ya. Untuk supaya artinya. Oke, terus qala al-mudiru li talibi lan asmaha laka bil huduri hatta ta'thiro ilal madras pak guru mudarisi ya. Okay. Ila juga Ustaz, hatta di sini apa? Ila. Oke. Okay. Ya. Sampai kamu apa minta uzur, minta maaf kepada uzur, Pak Guru. Kepada Pak Guru. Nah, ahsan ti. Alaan ta'ammalil misal, perhatikan contoh berikut ya. Summa kawin jumalan ala girori, buatlah kalimat-kalimat misalnya. Musta'inan bil ibaratil atiyah, ya, bisa minta bantuan dengan kata-kata berikut. Atau kalimat-kalimat berikut. Contoh, intadir hatta atawaddo. Intadir hatta atawaddo. Nah, ambil sini. Albas. Kemudian, ashrabul qahwa. Nasmaul akhbar. Aktubur risalah. Ya'udun. Albasu saya memakai. Ashrabul qahwa saya minum kopi. Gimana ini kalau kita berarti buat seperti ini? Ya, ada fil amarnya, kemudian hatta. Nah, apa kira-kira? Nah. Sip. Mutia, fadhali. Sayyidah Mutia. Nah, Ustaz. Intazir hatta albasa. Tunggu sampai aku pakai baju. Terus. Intazir hatta ashrab al-qahwah. Tunggu sampai aku minum. Intazir hatta nasma' al-akhbar. Oke, tunggu sampai kita dengar kabar dulu. Nah. Intazir hatta aktabar risalah. Aktuba.
Oh, naam. Aktubar risalah. Terus? Intazir hatta ya'udun. Ya'udu. Intazir hatta ya'un? Ya'udu. Ya'udu. Naam. Boleh intazirnya diganti dengan yang lain juga. Apa-apa. Nah, oke. Okay. Asanti barakallahu fiik. Nah, ini ya yang ha'um. Nah, ini kita sempat enggak ini ya? Sudah jam 17.05. Masih ada dikit. Harus kita sempatkan dikit aja ya. Ini ya, ini tentang yang ha'um kemarin. Ha'um itu ha'um i'lanan. Ha'um i'lanan. Ha di sini ismu fi'lin bimakna khud. Artinya ambillah, terimalah. Ya, ambillah, terimalah gitu ya. Ini ha'um. Jadi ini termasuk isim tapi rasa fi'il ya. Isim tapi berfungsi sebagai fi'il. Artinya ambillah. Contohnya, ha'al kitaba ya Ali. Ambillah buku wahai Ali. Ha'il kitaba ya Aminah. Ambillah buku wahai Aminah. Ha'a al-kitaba, ha'i al-kitaba. Boleh juga ha'um. Ha'um al-kitaba ya ikhwatu. Ha'unna al-kitaba ya akhwatu. Nah, ya, kalau ikhwan ha'um, ha'umu, taib, akhwat, ha'unna. Ha'un, ha'unna, ha'unna. Oke. Okay. Al-an. Qala ta'ala ha umqra'u kitabiya ha umqra'u kitabiya di sini dikasih ha umu kenapa karena dia bertemu dengan sukun di depannya ya ini jadi ha umu gitu ya asalnya ha um sama ini jadi apa jadi domah karena ada alif lam sini ada sukun jadi ha umu oke okay. Ha umu qra'u kitabiya ambillah. Ambillah buku saya ini terimalah. Coba lihat nih, saya masuk surga gitu. Naam. Terus kata-kata kutayyibun itu tasdir dari kata kita wazannya fu'ailun ya. Sudah kita jelaskan ini. Ya. Jadi huruf pertamanya di dhamma kitabun jadi ku. Ya, kemudian huruf keduanya apa? Fathah, kuta. Kemudian setelah fathah itu harus kita kasih ya. Oke, jadi kutai. Kutayyibun, 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 kutayyibun. Nah, oke. Terus tentang wazan-wazannya. Oke, ada fu'ailun, itu untuk yang tiga huruf. Ya. Seperti apa? Najmun, nujaimun. Jabalun Jubailun itu fu'ailun ya. Nah. Oke, ini untuk yang tiga huruf. Kemudian yang berikutnya yang untuk berapa? Empat huruf. Seperti fundukun jadi funaidikun. Wazannya fu'ailun. Fundukun hotel funaidikun ya. Dirhamun empat huruf ya. Jadi kalau kita mau mengecilkan, jadi duraihimun, gitu ya. Seperti Anas bin Malik, jadi Unais. Abdun jadi Ubaid, Ubaidullah. Ya, artinya sih sama aja. Cuma biasanya kenapa dikecilkan untuk manja atau untuk ngejek, tergantung konteksnya. Ya, tergantung konteksnya. Bisa memanjakan, bisa mengejek. Oke, oke. Kitabun 4 huruf ya. Jadi kutayyibun. Hadidun juga empat huruf, jadi apa? Sudayyidun. Sudayyidun. Oke. Kemudian, berikutnya, terakhir ya, yang berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5. Miftahun, perhatikan, miftahun, apa harus ditaruh domah depannya setelahnya fathah ini pasti gini ya ada mufaitihun uainun angkir pinjanun jadi kita apa rumusnya di domah huruf pertama huruf kedua fathah jadi apa funaijinun ya dari kata pinjanun artinya cangkir ya, pinjanun cangkir. Oke.
Maka kalau kita mau jadikan dia isim yang lebih kecil, tasghir ya, kita rubah huruf pertama jadi dhamma, huruf kedua fathah, terus kita kasih ya. Jadi Finjan Kunai, Kunai Jinun, Kuaiirun, Dinar. Jadi apa? Dunai, Dunai Nirun, Kuaiirun, Dunai Nirun, Dunai Niru, Dunai Niru. Ya. Nah, oke. Okay. Kemudian Sogir Alasma Alatia Watkur Wasnakulin Minha Ba'da Tazghir. Naam. Oke. Okay. Langsung cepat ya jawab. Naam. Fadal. Oke. Okay. Saida Pinky. Naam Ustaz. Ya, walad apa? Wilaidun. Wilaidun. Wazannya fu'il. Terus, kindilun. Itu dua, tiga. Berarti fu'nai. Kunai kindil. Apa kindil? Kindil. Kunai kindil. Apa ya? Kindilul bahar. Ada binatang kindilul bahar. Yang kayak lampu-lampu di laut binatangnya. Jadi kindil itu damar. Damar atau lampu yang digantung itu loh. Zaman dulu. Damar. Lampu gitu ya. Lampu. Kalau binatang yang kayak lampu dalam laut itu kindilul bahar. Apa itu? Gurita apa ya, yang ada kayak lampu-lampu itu loh. Nah, itu kindilul bahar. Nah, terus. Ulaimun. Ulaimun. Uai ilun. Oke, okay. Terus musfurun. Ini lima huruf berarti usaifirun. Ya, musaifirun. Pokoknya huruf pertama harus koma, huruf kedua fathah, harus dikasih ya. Setelahnya namanya ya seperti ini. Musaifirun. Terus to'amun. To'amun. To'ai. 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 To'aimun. Yo. To'ai. To'ai. To'aiimun. To'ai. To'aiimun. Ya. Oke. Okay. Asalnya panjang, asalnya tu'ayyimun, tapi kita satukan saja jadi tu'ayyimun. Nah. Oke. Okay. Qoribun. 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 Asalnya Qoribun, tapi Qoribun kita masuk ke double ya, kita jadi singkat ya jadi Qoribun. Terus Ja'farun. Ja'farun. Ju'ai firun. Ya, ju'ai firun. Sarirun. Sarirun. Surairun. Surairun untuk ranjang bayi. Surairun. Surairun. Terus himarun. Himarun. Humayirun. 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 Jadi ya sama ya, jadi ya-nya disatukan saja ya. Humayirun. Nah. Jadi keledai kecil gitu ya. Mungkin kerdil ke keledainya atau imut-imut atau apa. Jadi tasghir itu tujuannya tuh apa? Satu, memanjakan, memanjakan atau meledek. Untuk meledek. Nah, contohnya kita ngelihat ini lauknya punya teman kita cuma ikan asin. Kita ngejek. Tetapi jangan ditiru ya. Tu'ayyimun. Oke, tu'ayyimun. Oke. Ada burung kecil, musai, musai, firun. Musai, firun. Musai, firun. Burungnya kecil sekali. Nah, set. Alhamdulillah ya Rob. Nah, latihan umum. Hati mudhari al-afal al-atiyah. Nah, syagola. Lanjut. Nah. Masih bisa. Nah. Syagola apa fi'il mudhari-nya? Yashghulu. Terus, Rahima. Rahima yarhamu. Fata. Fata. Yafutu. Yafutu, oke. Okay. Najah. Tanju.
Yanju. Gosha. Yagushu. Yagushu. Yagushu atau Yagishu? Yagushu, Seth. Yagushu. 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 Atau Yagishu? Yagushu. Yafidu atau Yafalu atau Yafmulu? Yagushu ya. Yagshushu. Jadi gosha saya yagshushu. Jadi Yagushu. Gosha Yagushu nyonte. Korupsi. Curang. Nah, terus. Faza. Yafuzu. Yaroha. Yazra'u. Aswada. Yazra'u. Yas. Yasudu. Golaba. Yaglubu. Yaglibu. Yaglibu. Oke. Okay. Aso. Yaksi. Yaksi. Somata. Yam. Yasmutu. Yes mutu artinya sakata iskutu, diam ya. Hatir mudhari al-afal al-atiyana. Sajalah mendaftarkan. Apa mudhari-nya? Yusajjilu. Yusajjilu. Sabbata. Yusabbitu. Saddaqa. Yusaddiqu. Benarkan ya. Oke, ghayyara merubah. Ghayyiru. Nanti kita akan belajar tentang ini. Nanti kita akan belajar tentang ini ya. Adroka. Yadruku. Yadruku. Yudriku. 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 Oke. Atoa. Yutiang. Yutiang. Oke. Agna. Yugni. Yugni. Af'ala yufilu. Yang di bawah ini af'ala. Amana. Yuminu. Yuminu. Ishtaroka. Yashtariku. Yashtariku. Ishtadara. Ya'tadiru. Istaghfara. Yastaghfiru. Yastaghfiru. Istafada. Yastafidu. Yastafidu. Istaiqadha. Yastaiqidu. 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 Ashroka. Yushriku. Masya Allah. Asantum. Baik. Yang ketiga ini, kita ngejar target ini harus selesai. Hati jama' asma'al atiya. Ini jama'nya apa? Kalau ini anak tanya satu-satu. Nah, Firmansyah. La'iha. Apa jama'nya? Laihatun. Kapan pengumuman? Apa? Laihatun. Boleh, laihatun boleh, cuma yang lebih banyak dipakai lawa ihu. Lawa. Lawa ihu. Mafa'ilu ya. Lawa ihu. Terus, amirun. Apa jamaknya? Ma jam'uhu ya, Firman Shah. Amir. Amirun. Ku'ala'u. Lama. Kumaro. Umarau, oke. Okay. Uzrun. Af'alun. Uzrun. Af'alun. Apa berarti? A'zarun. A'zarun. Dawa'un. Af'ilatun. Dawa. Dawa. Adwa. Lalalala. Dawa'un, jamaknya af'ilatun. Af'ilatun. Adwiyatun. Adwiyatun. Asalnya kan adiyat, adia, adia. Ini a-nya berubah jadi ya, ya. Dawa adwiyah. Adwiyatun. Adwiyah ya. Adwiyah itu obat-obatan. Oke, katanya di India murah obat-obatan, sampai ke Indonesia jadi mahal katanya. Di India cuma 1 juta, di Indonesia 20 juta jadinya. Oh, enak banget jalan obat tuh. Ya. Ya, Ibnatun. Silahun apa? Silahun apa ke datinya? Oh, silahun artinya senjata. Oke. Okay. Ya. Senjata umum, umum. Boleh pedang. Boleh kata-kata, ya. Ya, Izzah apa jamaknya? Jawa Izu. Jawa Izu, mafa'ilu. Oke. Okay. Silahun. Senjata. Sama dengan ini, sama dengan adwiyah. Sama dengan, iya, sama dengan dawa, jamaknya apa? Silahun. Af'ilatun. Silahun. Af'ilatun. Af'ilatun. Aswilah. As. Aswilah. Asliha. Aslihatun. 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 Kita harus mulai
gemar menghafal jamak supaya kita bisa ngitung 3 senjata, 4 senjata, 5 obat. Kamu dikasih berapa obat sama dokter? Oh, 100 obat. Serius, banyak sekali. Enggak, cuma 5 aku. Oh, enggak, saya herbal kok. Ya gitu ya, kam dawaan 3 obat. Salah satu adwiatin gitu. Ya bisa. Obat apa aja? Oh, dikasih pusing, muntah-muntah. Apa lagi? Nah, Dev. Hatanas tadi berapa uzur kamu ajukan ke guru? 100 uzur. Wah, banyak sekali. Mi'atu udrin. Atau 5 uzur. Khom satu azar. Yang pertama, sakit. Sakit perut. Sakit hati. Apalagi sakit kantong. Dan lain. Nah, oke okay, ya. Biar kita bisa menentukan. Kalau kita nggak tahu jamaknya, nanti kita nggak bisa menjumlah. Karena syaratnya kalau kita mau ngitung dalam bahasa Arab, dari apa 3 sampai 9 kita harus tahu jamaknya. 3 uzur, 4 uzur harus tahu jamak. Nah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya selesai dari pelajaran ke-15 akhirnya selesai juga. Alhamdulillah. Illa insyaallah fi al-yawm al-jumu'ah al-muqbil amada nuwasil fi darsi as-sadisa asyar insyaallah wa sayatimu hada amada insyaallah sayaklamil hada al-mujallad na'am ba'da al-liqa'at qalila insyaallah ta'ala. Kita akan khatam insyaallah setelah beberapa pertemuan yang sedikit saja. Ini udah tinggal sedikit lagi nih. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Naam. Dan kita diberi kepahaman. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal ya munasib. Tapi Ustaz, jadi pelajaran depan itu 16 Ustaz. Nanti Anda dicatat. Dicatat. Insyaallah kita masukin pelajaran 16. Sudah mau dekat-dekat selesai ya. Sabar, insya Allah. Man sabaru nabata, siapa yang bersabar dia akan tumbuh. Nah, Ustaz. Sekolah saya itu aja Ustaz. Oke, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Oke, anak izin dulu ya. Astagfirullah.